Halo, kita dari Medweb Indonesia. Di sini kita akan menerangkan cara pemasangan tali bagel ke kacamata Medweb Swedish atau Racer SW. Di sini Racer SW ada 4 warna. Ada biru, bening, smoke, sama yang orange. Kita coba ke yang biru aja. Ini kacamatanya. Selanjutnya kita buka dulu aja tali belakangnya. Oke, ini tinggal keluarin lalu tarik. Nah, sebelah lagi sama, tarik juga. Nah, simpan dulu sini. Ininya tinggal tarik aja kayak gini, keluarin lagi. Nah, kalau udah seperti ini, kita ambil tali bagelnya kayak gini ya, dibuka dulu. Ini tinggal masukin aja ke sini ujungnya. Kayak gini. Nah, sama sebelah lagi. Udah, kayak gini. Kalau sudah, kita ambil kuncian belakangnya. Ini tinggal masukin aja. Tinggal pencet kayak gini, masukin. Udah, kita cari posisi pas dulu. Begini, udah selesai. Nanti kalau udah ketemu yang pas, ininya tinggal diikat aja supaya nggak turun. Nah, segitu aja. Sekian video dari kita. Untuk yang mau order kacamata Medweb Swedish ini, bisa hubungi nomor di bawah ini. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa.